Hey guys, baik bisa gue Rapka. Jadi kayak ini gue bakal buat tutorial After Effects Ice Lightning kayak gini. Nah ini kan anjay gitu. Nah ini caranya. Nah. Masking itu di mata, bukan di muka kita. Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung ke tutorialnya cuy, let's go. Oke, gue udah masuk ke Adobe After Effects-nya, jadi kita import videonya. Dan ini di double click buat kita memilih videonya yang kita mau diedit. Dan ini kita mark in. Dan kita mark up. Dan tarik ininya ke new composition. Yang pertama-tama kalian pas dia buka matanya nih, kita harus nge-duplicate videonya. Caranya kita pencet layer dulu, terus kita pencet Ctrl D. Habis itu kita pencet masking. Dan maskingnya matanya aja cuy. Dan setelah ini kita pencet M. Nah ini max warna kita pencet, kita klik kanan di situ track mask. Nah di sini ada muncul sini tracker. Nah di sini face trackingnya outline only guys ya. Habis itu kita play nih guys, pencet ini ya. Dan nanti ini bakal ngikutin area mata kita. Nah disini udah gak apa-apa ya, agak jelek. Karena ini cuma tutorial doang, kalian bisa lah yang bagus, oke? Nah abis ini tuh cuma matanya doang yang ada nih. Nah abis itu kita ke efek preset. Kita cari curves. Nah abis itu kita drag ke sini guys. Nah sini ininya kita ke tasin biar jadi warna putih no guys. Ini tesnya selesai guys, jadi no ngikutin matanya gitu anjay gitu. Nah abis itu kita tambahin yang namanya glow. Nah ini glow kita tarik sini juga nih. Nah jadi ini glow ini buat ngeglowin guys. Nah ini ininya buat ke bawah biar makin glow, dan ininya ke atasin set enggak sih, nggak perlu segini nih set ini set. Dan bam, jadi guys. Nah yang mata kirinya juga sama, ininya di double click di Ctrl D biar ngedouble, terus ini ditaruh atas saja. Dan ininya kita pencet mask lagi. Dan ini sama, pencet M lagi. Dan ininya max warna di klik kanan terus di press track max, dan ini sama di outline dan di play lagi coy. Dan ya ini sudah selesai, dan sama dikasih yang namanya curve lagi dan drag ke layer sini dan naikin lagi coy dan jadi warna putih. Dan dikasih glow lagi. Jadi hasilnya kayak gini guys. Ini lupa dipotong. Nah jadi potongnya ini pencet ini terus pencet Ctrl Shift D. Dan yang sini delete. Dan sini juga sama Ctrl Shift D. Dan ini delete guys. Dan jadinya bakal kayak gini. Nah hasilnya ini agak nggak rapi ya, karena ini cuma tutorial. Buatlah yang rapi, karena rapi itu bagus guys. Oke, saya segitu aja. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat dan ya.